Ayo, ayo dia aja. Kalau dari dunia dangdut, sebenarnya mereka sudah afdol atau belum sih? Pakai YouTube kuping apa namanya? Juki. Eh, Juki. Akatsuki. Akatsuki. Ya. Aku ambil hukumnya aja, karena yang kita udah ambil kakar. Suki, Suki. Juki, Suki, Suki. Sukiano. Saya mau tanya sama kamu ya, yeah. Kamu jujur. Iya. Kenapa sih kamu nyanyi dangdut? Enggak band aja. Rock aja. Rock aja, ini kan gaya kamu gaya rock. Kenapa yeah. Ada dangdut jadi? Kayaknya hilang itu dangdut. Kalau buat saya ya. Sebelumnya memang kita semua suka dangdut. Dangdut. Dan kebetulan ada event ini karena kita ngambil suara. Oh, coba betul. Ya, betul pak. Ya. Kalau ada pihak mau bikin band dangdut ya. Buatnya ini kan sedikit sekali kamu mau. Iya, ternyata memang dia biasanya grup band rock ya. Tapi ternyata ketika dia menyaksikan Viva La Rumania, dia sepakat kita lihat aja, kita ikut audisi, kita bawain lagu dangdut. Oh ya, tadi lagu itu? Iya. Tapi buat saya orang dangdut tertutup gitu dangdut. Oh iya. Amat ya? Enggak, kalau saya gini aja. Kalau penampilan, macan. Maksudnya, mereka itu sesuatu yang baru. Kalau mereka main musik rock, mungkin mereka bisa aja jadinya. Oh gitu. Mungkin musik rock misalnya, oh mau kayak apa sih, rock kayak apa, kayak J-Rox, udah ada Flared Rock, Flared Rock, itu band rock, band rock itu band yang paling susah ditandingin tuh. Iya, pasti kayak apa dong, kayaknya pasti aja, udah di musik rock ada drog nih, enak. Mau tuh bikin baru, J-Rox. Menurut saya ini suatu terobosan yang bagus, di mana pasar mereka seperti ini belum ada. Kalau buat saya ini sangat-sangat saya suka dengan inovasinya, berusaha untuk menggabungkan. Tadi sebetulnya saya agak sedikit khawatir juga di awal. Aduh, jangan-jangan nih lupa lagi yang diomongin sama Tuan Kapur akan gendang dan sulingnya. Tapi ternyata usahanya cukup baik. Kalau boleh saya memberikan masukan, sebagai pendengar, saya ribet untuk dengar yang terlalu banyak modifikasi ataupun variasi dari perubahan-perubahan aransemen. Mungkin dua, rocknya terus tadi digabung dengan dangdutnya. Mungkin ini tidak terlalu banyak kita, karena saya yang mendengarkan itu harus memakan ya, harus ngerasain kan. Oke, saya lagi nikmati itu. Hah? Apalagi nih? Terus makan lagi tuh yang baru. Hah? Coba lagi nih? Terus balik-balik ke depan. Tuhnya apa sih? Muntah. Nah, itu yang harus juga dirasakan. Jangan kita asyik sendiri dengan kreasi kita, dengan kemampuan kita yang ingin ditunjukkan, tapi kita lupa bahwa ada yang mereka dan yang baik lagi. Satu lagi buat Pak Rezki, jangan lupa loh. Buat yang vokalisnya, yakin mau ngapain? Tadi kelihatan terakhir-terakhir ketika yang bergabung teman-teman yang bertiga tuh, itu kamu mau ngapain tuh, kamu bingung. Kalau mau dilepasin mereka yang perform, biarin aja mereka, kamu belakang gitu misalnya. Sama saya suka dengan energinya drummernya, sangat-sangat pilih banget. Dan itu mau memberikan energi untuk teman-teman yang lain. Betul. Kalau dari saya sih, saya juga apa ya, saya bukannya membela mereka dalam tanpa nggak melihat performnya tadi itu. Maksud saya, kenapa sih dangdut tertutup banget gitu? Namanya tadi bilang, mendingan lu main rock aja lah, ini hilang. Nggak maksudnya itu skenario, tuntutan skenario itu. Oh gitu, skenario. Oh kalau itu, kalau itu tuntutan skenario, maksud saya begini. Ya udah, ini mereka juga sudah susah menginovasi sebuah lagu, cari sound juga masih lama, dari arah sudah masih lama.